Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari belakangan ini atau beberapa waktu belakangan ini kita sering kali melihat terjadi peperangan di medsos, bahkan hal itu terjadi antara kaum muslimin, saling nyerang, saling tuduh, saling hina dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwasanya dalam ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena demikian semakin dekat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ayat di sini adalah kita diperintahkan oleh Allah, walaupun terjadi perbedaan pendapat, terjadi sudut pandang yang jauh berbeda antara kita dengan kelompok yang lain, janganlah kita berlaku tidak adil. Sehingga kalau kita lihat di medsos sekarang ini, terjadi begitu banyak serangan fitnah yang sifatnya fitnah, tidak berasaskan fakta, tidak objektif, karena kebencian. Begitu mendapatkan berita yang menyudutkan kelompok yang dibenci, sehingga dia akan dengan semangat menyebarkan berita tersebut tanpa cek dulu bahwa apakah berita itu benar atau salah. Pokoknya dia langsung menyebarkan. Dan ketahuilah bahwasanya kalau seandainya yang disebarkan itu adalah kemudian merupakan hoax atau fitnah, lalu orang kemudian menyebar lagi dan terus menyebar, maka seluruh dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebarkan berita tersebut, kita juga menanggungnya, karena kita adalah orang pertama yang menyampaikan kepada mereka, mereka sampaikan lagi kepada teman-temannya, dan begitu seterusnya, waliyadzubillah min dalik. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa demikian dosanya begitu besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita gak senang dengan kelompok, salah satu kelompok, kritiklah dengan cara yang ilmiah, sampaikan masukan-masukan Anda, nasihat-nasihat Anda dengan cara yang ilmiah, berdasarkan rasa persaudaraan. Sehingga apa? Sehingga orang yang kita sampaikan nasihat kita kepadanya akan mendengar dan kemudian berintrospeksi. Itu yang perlu kita perhatikan sekarang ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai As-Shadiq Al-Amin, yang jujur dan yang paling amanah. Dan ketahuilah, kata Nabi, kalau orang ingin dekat dengan Nabi, orang ingin dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa sifat yang harus dimiliki orang tersebut, yang utamanya diantaranya adalah al-amanah. Orang tersebut harus amanah. Orang tersebut harus amanah di sini artinya luas, menjaga titipan orang. Amanah dalam menyampaikan berita, tidak khianat, tidak berbuat salah. Itu maksud daripada amanah. Bahkan baginda Nabi SAW ketika ingin hijrah ke Madinah dari Mekah Al-Mukarramah, ya, kita ketahui bersama zaman itu enggak ada bank, tempat untuk penitipan barang, uang dan lain sebagainya. Mereka kaum kafir Quraisy tidak mendapatkan orang yang paling layak untuk diberikan amanah kepadanya, dititipkan barang-barangnya kepadanya, kecuali hanyalah satu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi ingin hijrah ke Madinah, beliau memberikan amanah tersebut kepada sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang memang diminta untuk tinggal di Mekah Al-Mukarramah sementara waktu. Dan beliau menyampaikan, wahai Ali, ini milik fulan, kembalikan. Wahai Ali, ini milik fulan, kembalikan. Padahal itu semuanya adalah musuh-musuh beliau. Tapi bukan berarti beliau kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk menjatuhkan musuhnya, untuk mengambil hak musuhnya dan lain sebagainya. Akhirnya Sayyidina Ali pun menjalankan apa yang menjadi perintah baginda Nabi SAW. Kalau dia datang meminta haknya, meminta barang yang menjadi miliknya, maka kamu harus mengembalikannya.
Ketika dia menitipkannya kepadamu, kamu harus menjaganya. Itulah saking begitu besarnya nilai daripada amanah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Faqir di sini ingin menyampaikan sebuah pesan bahwasanya mari kita jaga amanah. Kalau ingin dekat dengan Nabi, jaga amanah. Jangan jadi orang yang suka berkhianat. Jangan jadi orang yang suka berkhianat dalam menyampaikan sebuah berita. Jangan menjadi orang yang berkhianat dalam menuduh teman-temannya yang kebetulan tidak satu kelompok dengannya. Itu adalah semua adalah khianat. Maka kalau kita ingin dekat dengan Nabi, jadilah orang yang amin, amanah. Yang terutama di zaman ini kita harus jaga tangan-tangan kita dari menyebar berita-berita hoax, menjaga lisan-lisan kita agar tidak menyampaikan berita yang tidak benar, menjaga telinga kita agar tidak mudah mendengar berita-berita yang bisa menyulut perpecahan khususnya antara umat Islam dan juga umumnya antar bangsa negara yang kita cintai yaitu Indonesia. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga negeri kita, menjaga persatuan dan kesatuannya sehingga kita bisa hidup dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Dan ketahuilah bahwa kenyamanan, keamanan, ketenangan adalah sesuatu yang mahal yang kita baru tahu harganya kalau kita kehilangan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya agar tidak keluar dari jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.